Hai, hari ini saya mau bawa kamu untuk buat cover untuk cerita lisan atau tangan saya yang bertajuk Kenapa Ayam Takutkan Helang. Baik, mula-mula pergi buka cover. Oke, kita buka buka cover, kita pilih desain. Selalu saya buat ambil template yang kosong saja. Ambil template kosong, lepas itu kita cari gambar di Google yang free royalty lah. Oke, yang free royalty punya. Oke, dia loading dulu. Nah, beginilah ini lens ini nih. Kita loading dulu, cari gambar. Oke, mula-mula kita cari gambar apa ya? Coba hawk, supaya kalau yang eagle ada kecil sikit, kita cari yang besar sikit punya helang yang hawk. Kita cari coba. Alamak, salah tekan pula. Kita cari online. Kita cari hawk. Ada besar sikit daripada helang yang eagle. Cek dulu lah, ada yang sesuai. Kita cari yang sesuai. Ini kita try, tapi macam ini kecil dia punya background. Macam dah cantik, delete dulu lah. Kita cari lagi lain. Cari eagle lah, mana tak ada yang cantik kalau eagle. Cari-cari sama cari yang latar belakang dia gelap. Gelap. Nah, kayak yang gelap. Pecah betul ni, masap-masap semua. Latar belakang gelap. Yang dramatik sikit punya latar belakang. Ah, ini cantik. Okay. Kita setting dulu dia. Rasa-rasa ini cantik. Sebab dia macam gelap-gelap sikit. Tapi okay, kemudian okay, selesai untuk helang, kita cari pula gambar ayam. Cari gambar ayam. Kokrel ayam-ayaman. Tidak pula keluar. Coba lain lagi lah. Coba. Kalau chicken pula benda-benda yang sudah masak punya ayam tu yang keluar. Aku sejarah coba. Ayam jantan je semua. Aduh. Semua yang bukan ayam jantan. Tapi lebih kurang juga betul. Kalau ayam, kalau kepala saja lebih kurang sama segitu. Cuma kalau ayam jantan ada yang tinggi sedikit. Ah, ini ngam. Ini ayam betina. Sebab cerita dia tentang ibu ayam dengan ibu helang. Macam yang eagle versus hen. Okay, kita kasih jarak sikit. Itu background gelap lah, kasih gelap dia supaya tu tulisan dia nanti cantik. Lepas itu kita masukkan tulisan dia. Masukkan tulisan di atas dulu lah. Atas dulu sama tulis lah. Cerita lisan. Cerita lisan Sabahan atau tangan. Pas tulis, kita setting dulu tulisan dia. Setting tulisan, kasih cari font dia dulu yang cantik, terang sikit.
sa tinanampak ba yung tabi? Kita pili yung nasa to ah. Basta cari kada puti lah bagus sa galapkan di belakang dia. Itulah saya suka kasih gelap di belakang supaya bila letak tulisan terang. Kemudian apalagi letak sana. Okay, sudah mencantik sudah. Okay, tas setengah kita settingnya setengah. Lepas itu di bawah tajuk. Tajuk kita tulis tajuk. Okay, tajuk. Kenapa ayam takut akan hilang? Kadang-kadang nih mata saya ini kan salah sedikit juga. Kadang telah itu idea lebih duluan dari tangan menulis. Kadang-kadang lebih banyak silap-silap jan. Makanya baca balik-balik. Sebesar sikit sudah ditajukan, jadi kena besar sikit daripada yang di atas tu, daripada semua tulisan dari dalam tu cover. Kalau tajuk paling besar lah. Orang tidak ada juga bingung, tapi hobi sudah, memang sudah hobi membuat cermin sesuka lah. Masih masa lepang, cuti kan hari ini, jadi cari kerja yang pasti kita suka buat. Kasih besar sedikit. Setelah lampu sudah besar, nanti kita nampak kalau kena tutup bagian putih. Tarik sedikit. Oke, cantik. Kita tambah lagi di bawah orang. Coba ah. Okay. Apa lagi nak tulis? Oh ya, catatan asal. Ini sebenarnya kakak saya Roslin Yong yang bagi dengan saya ni cerita tahun lama sudah dia bagi. Data berapa tahun saya tak bisa simpan je. Jadi hari ini saya bongkar cari tahun saya nampak pula. Jadi saya baru ada masa pergi ke siapalah kasih upload buat. Oke, dan disampaikan oleh saya, dikasih pun cerita saya lah kalau disampaikan panjang ini kasih yang ringkas. Ini nama YouTube saya, nama The Storyteller, nama channel kan susah ya nama channel apa atau nama pena. Biarlah dulu, nanti cek balik sekarang ya, setting mana tidak boleh kena tuh bagian yang terang, mungkin masih yang di bawah kawasan gelap ya. Dia cantik. Oke, setelah set dulu snack sedikit kali turun. Tapi saya cukup larangan. Kita mau kasih tahu juga terbitan bila supaya tahu nanti kalau lain kali mestinya bila kena buat ini apa ini cerita lisan. Silakan nonton ini video cerita lisan. Sekarang August 2020 untuk YouTube channel saya RTC Pena The Storyteller. Macam bagus lagi itu di atas menukar nama pena saya, di bawah apa sebenarnya saya sudah siapnya video ini, tapi saya tidak terekam itu yang mula-mula yang saya buat di sebat barulah untuk kasih tahu kamu macam mana membuat kamu. Jadi yang saya guna tu yang sana di YouTube tu tidak sama, sangat pengen yang mana, tidak apa.
nanti untuk yang promosi punya ini saja. Oke, sebentar apalagi YTC kalau sudah nama pena mau buka tuh YTC. YTC kalau setting mulai ya. Macam mana kalau masih di bawah ya tetap terang adalah YTC. Sebab ini nama pena saya bukan nama. Oh nama cantik. Nama untuk garisan hitam. Ah cantik sudah. Saya boleh print sudah ini. Tapi saya mau tulis juga dalam bentuk teks nanti untuk di page saya. Page Renato Story. Sabahan Story by Renato Nyong. Oke, kita download dulu untuk simpan. Sebab nanti saya mau guna untuk di page saya lah. Begitulah selalu, begini lah selalu nih. Saya buat cover. Saya guna book cover design. Nah, sudah kena download, jadi nanti simpan untuk penggunaan di page. Oke. Inilah cantik kan? Nah, cantik.